Halo guys, balik lagi channel gue Krisu, kita channel GSL guys. Ini ada NCT Aespa Zoo. Wah, favorite food nih guys. Gue suka dance-nya dari semuanya, gue suka banget nih guys. Oh, ini mereka live di SM Town Live di Kuangya guys ya. SMCU Express guys, live 2022. Ini kalau nggak salah tanggal 1 Januari mereka live waktu itu guys ya. Ini mungkin baru bisa di-upload. Oke, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys. Ceplol! Oke guys, gue jarang-jarang react NCT live guys ya. Jarang, lebih sering banyak gue video klipnya karena soundnya menurut gue sabi. Ini gambar gue kenapa patah-patah gini guys. Kita edit dulu kalau begitu. Bentar guys ya. Mana sih? Hah, ini dia. Oke guys, semua udah. Ya, oke, nggak latensi. Kita langsung react aja guys. NCT Aespa Zoo SM Town Live 2022 SMCU Express di rumah gue guys. Kuang ya, ceplok. Anjir, Teong. Oke. Gila, live emang energi itu beda, guys ya. Secara visual, guys. Coba. Asik. Prrrr, Teong lagi tuh. Asik ya, guys ya. Gokil ya. Nggak, dari dulu guys, maksudnya gue ngeliat Taeyong tuh guys, kalau ngedance udah paling the best guys. Terus ekspresi mukanya guys, intuit banget gitu. Asik, gokil. Gila, kostum tuh nggak pernah gagal juga mereka guys, dengan background yang seperti itu, setup panggungnya gila sih. Tuh dance kayak begini guys, kayak zombie tapi keren guys, nih liat nih. Ha. Anjir, keren parah. Ini juga yang gila nih, junior nih guys ya. Kelasnya masih baru tahun lalu guys ya. Maksudnya Aespa keluar kalau nggak salah guys ya. Tapi mereka udah ngasih sesuatu yang menurut gue gebrakan sih guys. The best. Asik. Henry. Asik. Woo. Nggak, konteksnya gini guys, maksudnya kalau dengerin lagu ini kan judulnya Zoo guys ya, kalian dapat utannya guys ya, ini gokil sih, emang keren banget sih vibe utan gitu. Anjir, puh, keren. Ini by the way, favorite dance juga dibagiin sini guys. Nih guys, ya, asik, gokil, keren parah sih. Nggak, tapi emang bener sih guys, orang makin keren tuh makin banyak yang sirik guys ya. Jadi mungkin kalau haters ngeliat ini memang aduh ini keren, tapi gimana gitu guys. Emang keren sih guys. Oh, Geno. Nggak, kalau kalian berpikiran secara objektif guys, ini kalian ngeliat kualitas vokal, dance, mereka tuh intuit banget guys. Maksudnya kalau kita melihat dari segi seninya guys, itu dapat semua loh guys. Iya nggak sih? Wow. Gila bassnya di sini guys, dia pakai soundnya gue juga baru ngeh juga guys. Bassnya tuh sedikit lebih kayak metal gitu, bang 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 gitu, gokil. Utan lagi guys. Anjir, keren sih. Sebutan gue hip hop utan nih guys, hip hop utan. Anjrit, keren sih. Wah, gue ulang deh, Isel nih the best sih guys, cewek sendiri sini guys, keren banget sih, keren parah. Asik. Oke, ini pre-record guys ya, bisa kelihatan, maksudnya dia santai tapi rapnya yang energik gitu guys. Gak masalah juga guys, mereka udah gak butuh pengakuan soalnya. Oke, nice. Oh, nice. Wih, keren parah. Anjir, keren sih. Keren guys. Maksudnya kalimat-kalimatnya per satu bar tuh berubah. Ada pertama di mereka nyanyi ya kan, Yunis, terus baru dimasukin chop di bar keduanya guys. Gokil. Asik. Energik banget mereka guys. Iya gak sih?
Nggak, soalnya kadang-kadang guys, di kita sebagai performer kadang-kadang kan kalau misalkan di atas, di depan kamera guys, harus kelihatannya lebay guys. Kalau setengah matang kelihatannya lo lo semangat nggak sih, lo udah makan belum sih gitu kan. Ini mereka pasti kalau nonton live tuh yang energik banget guys, pasti guys. Gokil. Gokil. Anjir. Ketua kelas guys, Taeyong guys. Anjir, suaranya emang gila ini kan. Anjir, Yuri sama Jinho. Iya, ini kayak koreografinya sedikit barbar guys ya. Kalau kalian lihat dari tadi yang bam-bam-bam, yang gerakannya tuh barbar gimana gitu. Anjir, keren. Swagnya dapat guys. Ya kan, kayak kalian lihat suku mana gitu guys ya. Dance-dance-nya di tengah jadi kayak api unggun si Giselle guys, gokil. Keren guys, tuh diputer-puterin. Humbaba, humbaba, keren sih. Gokil. Anjir, keren parah. Henry Jeno, Giselle, Yang-Yang, Meteong guys sih. Belum ya? Oh iya. Gokil guys, nih kalau ngeri apa ini siapa yang beli tiket ke Kuangya guys? Berarti pada pada nonton ini kan guys, kayaknya kalau nonton full, soalnya gue pernah dikirimin tuh 3 jam kalau nggak salah full konsernya mereka waktu di malam tahun baru, di tahun baru guys. Gokil sih, keren sih, ini salah satunya udah kayak begini, gimana yang lain guys. Oke, sekian dulu dari gue, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe. Chris, sign out, bye-bye.